Oke, selamat pagi semuanya. Mendengar suara saya atau tidak? Oke, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, semuanya bangkit berdiri. Mari semuanya bangkit berdiri. Saya tidak bisa keras-keras ya suaranya ya. Ini bukan di tempat umum, bukan di rumah ya. Saya di rumah sakit. Jadi saya bicara dengan suara seperti ini. Kedengaran semuanya? Baik, ya. Mari kita angkat tangan kita. Kita kuduskan ibadah hari ini, minta pertolongan Tuhan Yesus, minta kuasa Roh Kudus ya. Berdoa sungguh-sungguh kayak Mose, jangan bercanda begitu, itu kayak main-main. Berdoanya sungguh-sungguh, betul-betul datang pada Tuhan Yesus. Angkat tangan tutup mata. Mari kita sama-sama berdoa. Waktu berdoa, tim Maranatha semua maju ke depan ya. 1, 2, 3. Oh Yesus, kami percaya Tuhan dengan Yesus luar biasa. Engkau lawat setiap kami semuanya. Engkau lawat kita dari ini. Engkau lawat anak-anakku ini. Penuh kuasa, urapan daripada Roh Kudus. Terus pimpin kami semuanya, terus selamat kami semuanya, urapi kami semuanya. Oh iya iya iya. Sungguh berdoa pada Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Minta kuasa Roh-Nya sungguh-sungguh melawat kita semua, melayakkan kita semua, menguduskan kita semua. Betul-betul kita datang di hadirat Tuhan. Oh iya iya iya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami berkumpul, bersekutu, beribadah, dan kiranya Tuhan Yesus datang hadir di kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Duduk semuanya. Kalian itu yuk. Hari Minggu setiap hari, apa perlu dikasih nasihat? Kamu ibadah main-main atau sungguh-sungguh? Kalian ibadah main-main apa sungguh-sungguh? Ada yang ketawa-ketawa, tadi saya lihat. Ada yang bercanda-bercandaan, ada yang tendang-tendang kaki. Itu serius atau main-main? Saya dari sini ngeliatin, dari tadi memperhatikan. Ini bisa jadi khotbah saya terakhir ya. Kalau Tuhan tidak kasih izin saya khotbah lagi ya. Mengerti? Setiap waktu itu kesempatan yang besar dan berharga. Jangan bercanda. Amin. Amin. Jangan bercanda.
Jangan main-main. Waktu bermain, bermain. Waktu bercanda, bercanda. Tapi waktu serius, serius. Sungguh-sungguh. Ya? Mengerti? Mengerti? Mari kita akan melanjutkan. Di situ terdengar suara saya jelas atau tidak? Jelas ya. Ada suara-suara lain atau tidak? Tidak ya, suara saya. Oke, puji Tuhan. Nih, saya ngelanjutin yang kemarin ya. Kita belajar taat kan. Nah, kemarin kita belajar taatnya itu taat tentang apa? Apa yang harus Kristus harus menjadi Tuhan atas apa? Kristus harus menjadi Tuhan atas apa? Pikiran. Nah, ada dua hal yang lain yang belum kita bahas. Yang kedua, coba dibaca sama-sama. 3, 2, tetapi kalau pikirannya beres, kata-katanya beres. Itu prinsip penting ya. Gak bisa diganti-ganti. Pikiran kotor, kata-katanya kotor. Nanti kata-kata kotor, perbuatannya juga kotor atau bersih? Kenapa tangan bisa dipakai buat pukul? Kenapa mulut bisa dipakai untuk mengejek? Karena pikirannya kotor, pikirannya jahat, pikirannya gak beres. Nah, makanya pikirannya harus dibersihin. Dibersihin pakai apa? Pakai siapa ini? Pakai Tuhan Yesus, pakai Tuhan Kristus. Yo, saya minta tolong dibuka Matius pasal 12 ayat 34. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-34. Sudah ketemu semuanya? Matius 12 ayat yang ke-34. Iya, bangkit berdiri, dibaca dengan suara yang keras. Suaranya nggak kedengeran ke saya. Dibaca dengan suara yang keras, biasakanlah. Satu bagian potongan ayatnya dikatakan, ayo sama-sama dibaca apa bunyinya. Hati itu bisa diganti artinya apa? Hati itu sama dengan apa? Pikiran. Makanya tadi saya bilang, pikiranmu jelek, pikirannya kotor, pikirannya selalu negatif, apa-apa yang gak beres, pasti ucapannya jelek. Kenapa ada orang suka bergosip? Kenapa ada orang suka mengejek? Kenapa ada orang suka apa ini namanya berkeluh, mengeluh, mengumpat, mengutuki bahkan? Mengutuki tahu? Bahasa bla itu kata-kata jelek. Saya selalu bilang sama kalian semua ya, jangan pernah keluarkan kata-kata kasar ya. Ya, saya sangat heran dan kaget ketika ada kelas bayi. Misalnya waktu lalu itu pernah saya tegur Samuel, saya pernah tegur Yabes, terakhir Yabes saya tegur. Masa sama guru dia bisa bilang satu kata yang kasar sekali di dalam bahasa Indonesia. Saya bilang, kamu belajar dari mana? Kamu dapat kata itu dari mana? Nah, semua itu harus dimulai dari hati yang bersih. Coba sekarang saya minta siapa itu? Enggak kelihatan lagi. Dari Desi coba. Desi, tolong dibaca kalimat karena itu. Betul, ya. Jadi kalau apa ini namanya? Kalau pikiran kita sudah beres, kata-katanya juga beres.
Itu prinsip penting ya. Amin. Amin. Semua anak-anak buas pikirannya sorry. Semua anak-anak buas pikirannya sudah beres belum? Sudah dibersihkan Tuhan Yesus belum? Oh kok belum? Harus sudah dong, harus minta tolong Tuhan. Kalau enggak, kamu sampai kapan mau berubah? Berikutnya, tolong siapa itu sebelahnya Desi? Siapa itu? Ya, tolong baca dari kata taat. Sorry, kurang kedengeran, lebih keras lagi. Saya ulangi lagi dari taat. Oke, berhenti di situ. Coba dibuka Yohanes pasal 3 ayat 10. Yohanes pasal 3 ayat 10. Sambil buka jangan cuma dibuka ya. Bung Yanin selalu bicara, kasih ingat sama kita ayat-ayat penting diapain? Ayat-ayat penting diapain? Digarisi. Ayat-ayat penting jangan cuma diliatin. Digaris bawah. Diingat, dihafalkan, dimasukkan di dalam hati dan pikiranmu. Sudah ketemu semua? Yohanes pasal 3 ayat 10. Sudah ketemu semuanya? Oke, mari baca sama-sama 3-2 dari mulut yang sah. Kenapa? Sekali lagi Yohanes pasal 3 ayat 10. Oh, ayatnya salah ya. Coba sebentar ya. Yakobus, sorry saya salah. Yakobus pasal 3 ayat 10. Sorry. Dibuka Yakobus pasal 3 ayat 10. Sudah ketemu semuanya? Yakobus pasal 3 ayat 10. Sudah ketemu semuanya atau belum? Baik, dibaca sama-sama 3-2. Oke, di situ bagian ayatnya yang saya ambil, saya kutip, dikatakan apa itu sama-sama dibaca? Nih, perhatiin ya, mulut itu bisa dipakai jadi berkat, tapi juga bisa dipakai jadi kutuk. Kalau kata-katamu gak bisa dijaga baik-baik, kata-katamu itu isinya cuma kutukan. Contoh kutukan apa? Contoh kutukan apa?
mau sederhana masa nggak bisa dijawab. Contoh kutukan apa? Nih, kalau bilang teman kita goblok, bahasa jelek, uangmu, itu kutuk atau berkat? Jadi kutukan itu apa? Suka apa? Sekarang koreksi sama diri sendiri, kamu itu selama ini jadi berkat atau jadi kutuk buat teman-temanmu? Jadi berkat atau jadi kutuk buat orang lain? Mulutmu itu dipakai lebih banyak untuk apa? Memuji? Memuji Tuhan, memuji orang lain? Atau malah lebih banyak mengutuki orang lain? Hati-hati kalau kamu banyak mengutuki orang lain dengan ejekan. Jangan-jangan hidupmu itu betul-betul dirusak oleh setan. Serius, saya bicara cukup keras ya. Orang yang hidupnya dirusak oleh setan, dia tidak bisa jaga tubuh, dia tidak bisa jaga mulut, dia tidak bisa jaga perbuatan. Hidupnya hancur bersama keinginan dirinya sendiri. Tetapi orang yang menyerahkan hidupnya pada Kristus, hidupnya didengarkan, hidupnya teratur, dia bisa ngerti tujuan hidup, punya masalah bisa menyelesaikannya dengan baik, tidak ada kutuk, tidak ada perkataan jelek, tidak ada perbuatan yang jelek. Amin. Amin. Nih, sekarang saya mau ngomong dengan cukup tegas. Kamu selama di bawah itu, ya, lebih banyak jadi berkat atau jadi kutuk? Dengan kata-katamu. Hati-hati ya. Kata-kata yang tidak dijaga akan jadi pedang buat hidupmu sendiri. Orang suka ngejekin orang lain tersinggung, orang bisa pukul. Dan orang yang tidak bisa menjaga kata-kata itu tanda orang sombong. Orang juga gak mau jadi temannya. Orang gak senang, orang gak suka. Coba sekarang lihat diri sendiri. Kamu suka punya teman yang mulutnya suka ngomongin temannya? Kamu suka punya teman yang mulutnya suka ngejek? Suka atau tidak suka? Suka atau tidak suka? Tidak kan? Misal nih saya, guru mungkin punya teman ya. Tapi teman saya itu ya selalu cerita yang jelek tentang saya. Selalu menjelek-jelekkan saya. Selalu bicara yang gak baik. Selalu melihat segala sesuatu yang gak baik. Cerita apapun segala yang negatif. Suka atau gak suka? Suka atau gak suka? Gak suka kan? Nah masalahnya kamu itu selama ini bagaimana? Apakah sudah menjadi berkat atau putus? Berikutnya lanjut. Siapa itu di sampingnya? Ya, lanjutin baca. Sekaligus jawab. Kenapa? Apa jawabannya? Betul, ya harus kata-katanya bersih lah masa. Pengikut Kristus, tapi kata-katanya kasar. Mengikut Kristus kata-katanya campur-campur, ya itu nggak cocok ya. Lanjut, sebelahnya siapa? Ya Unike, terus. Ini ada gambar, yuk silakan dibaca dulu. Berkat yang keluar dari mulut kita atau kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya. Baik, lanjut terus. Nih, perhatikan sama-sama ya. Lihat gambar, kelihatan semua? Jelas ya gambarnya ya. Ada 6 gambar. A, B, C, D, E, F. Coba sama-sama dibaca, ini kata-katanya apa? Hmm.
Oke, sudah lanjut yang berikutnya sama-sama dibaca. Oh, kalian nggak bisa mengekspresikan cerita ini, ya ada cerita nih ya, ada yang gambar A ya, ada dua orang, ya yang satu mungkin lagi sedih, jadi dia bilang, jangan kecewa saudaraku, dengan pertolongan Tuhan kamu akan segera menemukan jalan keluar. Oke, gambar yang kedua itu ada dua orang cewek, ya dua orang perempuan. Tahu nggak kamu bahwa si Martha itu kan punya anak sebelum nikah? Itu lagi ngapain itu? Lagi gosip. Nah, gambar yang ketiga itu ada dua orang, ya. Yang kamu maksud saya belum pernah melihat bukumu. Oke. Kemudian yang gambar keempat, puji Tuhan, gitu ya. Yang sorak-sorai. Yang kelima, saya dulu punya kebiasaan mencuri, tetapi sekarang Tuhan melepaskan saya dari kebiasaan ini. Nah, yang kelima itu kayak ngetemel gitu ya, pertanyaannya. Cocokkan pernyataan di bawah ini dengan gambar di atas. Nomor satu, kata-kata untuk memberi semangat kepada orang lain itu gambar yang mana? Ya, oke. Kata-kata untuk memuji Tuhan gambar yang mana? Tadi apa itu? Di ya, kata-kata yang bergosip fitnah yang mana? Yang mana tadi? B ya? Oh ya, good. Terus, apalagi itu ya? Kata-kata bersaksi tentang Tuhan Yesus yang mana? Yang E, G. Terus, mana lagi tadi? Kata-kata yang berdusta? C, ya dia maksudnya bohong ya. Kemudian kata-kata kutuk yang mana? Itu jadi ngedumel itu termasuk kutuk ya. Tahu ngedumel? Tahu ngedumel nggak? Itu loh yang kalau misalnya dimarahin orang terus kita gumam-gumam sendiri itu. Tahu? That is ngedumel. Ngedumel itu sama dengan kutuk. Dan kutuk itu bahaya sekali. Ya, hidupnya nggak pernah mengalami damai sejahtera. Nah, perhatikan lagi gambar berikutnya, gambar yang sama ya. Dari gambar-gambar ini, menurut kamu mana yang menunjukkan cara yang benar dan menunjukkan ketaatan Yesus sebagai Juru Selamat? Gambar yang mana saja? A, D, sama E ya, bagus. A, D, dan E. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Siapa tadi di sebelahnya? Tadi siapa ya? Rahib, Song He, yuk. Jika Yesus adalah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Apa jawabannya yang lain? Taat pada Tuhan. Oke, coba lanjutkan. Siapa di sebelahnya itu? Luis, baca yang B. Apa? Yang minggu lalu apa? Yang sekarang apa? Ya, baru hal sederhana. Apa ini yang lalu? Pikiran yang sekarang? Perkataan. Jadi yang paling tepat adalah ya ini. Kalau kamu, jika Yesus adalah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, taat padanya. Yang sudah kita pelajari hari ini adalah pikiran dan perkataan. Nah, sekarang kita lanjut yang terakhir. Ya, lanjut yang terakhir. Nih, pikirannya sudah beres ya.
kata-katanya udah beres, maka yang akan terjadi apa? Perbuatannya beres. Coba dibaca sama-sama, 3, 2. Betul. Tetapi Kristus juga adalah Tuhan atas perbuatan kita. Coba dibuka Roma pasalnya 14 ayat 9. Sekali lagi ini ayat hafalan ya. Roma pasal 14 ayat 9. Itu sudah di highlight apa belum tuh ya kemarin? Sudah ketemu? Sudah? Oke. Dibaca sama-sama 3, 2. Yang keras, saya di situ nggak keras, saya di sini apalagi nggak kedengeran. Ayo diucapkan dengan sangat keras dan jelas sampai saya kedengeran. Saya di sini tuh suaranya bisik-bisik loh, yuk. Tapi masih kedengeran kan? Nah kamu naik sampai nggak kedengeran berarti suaramu bukan bisik-bisik lagi, itu suara datatin doang itu di dalam hati. Ayo kemudian dibaca. Bangkit berdiri. Ya, dibaca. Ya. Lukas 6 ayat 46 dibuka dulu. Sama-sama dibaca 3, 2. Sudah ketemu semua? Ya, Lukas 6 ayat 46. Coba dibaca sama-sama 3, 2, 1. Ini ngomongin siapa ya? Waktu itu Tuhan Yesus ngomongin siapa? Ngomongin siapa kira-kira? Dia duduk. Tuhan Yesus ngomongin siapa? Gak ada ide? Tuhan Yesus ngomongin siapa? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?
Siapa yang diomongin? Orang Farisi. Kebanyakan manggil Tuhan tapi nggak pernah berbuat sesuai kehendak Tuhan. Itu orang Farisi. Nah sama, kalau kamu katanya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, sama saja orang yang seperti ini. Contohnya apa? Memuji Tuhan tiap minggu, nyanyi-nyanyi, melayani, main musik, apalagi hafal ayat, rajin baca Alkitab, tapi melayani orang lain saja nggak bisa, bantu adik nggak bisa, taat sama guru aja nggak. Nah itu sama saja ini. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan-Tuhan-Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tetapi setiap anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan melakukan kehendak-Nya, diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, tidak ada artinya memanggil Yesus Tuhan jika kita tidak ngapain. Tidak apa? Tidak ada artinya memanggil Yesus Tuhan jika kita tidak melakukan apa yang melakukan yang dikatakan, ya. Jadi tidak ada artinya engkau memanggil Yesus Tuhan jika engkau tidak melakukan apa, itu salah ketik tuh, apa yang dia katakan, ya. Berikutnya sebelahnya siapa? Ya, terus dibaca. Dalam apa? Dalam apa? Betul, dalam hal yang kita lakukan sebagaimana yang kita pikirkan dan katakan. Lanjut, berikutnya. Terus, siapa itu sebelahnya? Baca. Pending ya, perhatikan pikirannya beres, kata-katanya beres, maka perbuatannya beres. Nah, supaya pikirannya beres, harus ada yang menguasai pikiranmu. Siapa yang menguasai pikiranmu? Tuhan Yesus. Kristus harus ada di dalam situ. Nih, sekarang saya mau panggil beberapa anak ya. Saya mau panggil Timo. Ini maju ke depan layar. Kemudian Ezra, serius, maju ke depan. Terus siapa lagi itu namanya ya? Itu di situ ada seorang lagi sih. Di depan layar, bukan sembunyi, di depan. Bukan di depan banget, jangan nutupin layar saya. Nggak usah kegedean kamu, nggak perlu segede-gede. Kenapa sembunyi yang satunya? Di depan, di sampingnya, kesonongan, terus, geser. Di situ ada siapa lagi sih? Songhun sini. Mana Songhun? Songhun sini. Siapa lagi ya? Ya sudah, ini saja tiga contoh manusia. Nggak usah goyang-goyang. Nih, saya mau ngomong nih. Pikirannya beres, perkataannya beres, perbuatannya beres. Sekali lagi ikuti saya. 3, 2, kalian bertiga. Pikirannya beres, perkataannya beres, perbuatannya beres. Sekali lagi, 3, 2.
Oke, geser ke sini, geser ke sini, lagi ke sana, ke sana. Nah, sekali lagi, ucapkan dengan jelas, dengan tegas, dengan sikap yang baik. Ya, pikirannya beres, perkataannya beres, perbuatannya beres. 3-2. Oke, pikirannya ada Tuhan Yesus, maka kata-katanya isinya apa? Saya mau nanya. Pikirannya ada Tuhan Yesus, kata-katanya apa? Isinya kata-kata apa? Oh, ini pertanyaan sederhana banget loh. Pikirannya ada Kristus, maka kata-katanya apa? Kata-katanya apa? Apa Songhun? Apa Songhun? Ngelamun ya dari tadi di sana ya, mentang-mentang di belakang ya. Apa Timo? Pikirannya beres, pikirannya ada Kristus, kata-katanya gimana? Kata-katanya gimana? Gimana Isra? Ngadep ke teman-teman. Ajari mereka bilang sama-sama sama kamu kayak yang tadi. Pikirannya beres, perkataannya beres, perbuatannya beres. 3-2. Duh, gak kedengeran suaranya. 3-2. Ajak teman-temannya ngomong hal yang sama. Ajak teman-temannya ngomong hal yang sama. Timo geser lagi. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Balik, balik, duduk balik. Enggak balik ke tempat dudukmu. Sekali lagi saya bicara, pikirannya beres, perkataannya beres, maka perbuatannya beres. 3-2 ikuti saya. Pikirannya ada Kristus, kata-katanya penuh. Isinya apa? Isinya apa? Penuh apa? Berkat, bukan kutuk. Nah, karena perkataannya penuh berkat, isinya pujian, isinya memuji, isinya selalu yang positif, maka perbuatannya juga beres. Nah, perhatikan. Tadi sudah ini atau belum? Belum ya? Lanjutannya, tadi siapa lanjutannya? Siapa? Ya, baca. Transformasi, harus ingat kata-kata itu ya, kata kuncinya. Jadi kalau kita pikirannya sudah baik, perkataannya juga baik, maka juga perbuatannya baik, atau kita akan melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada sebuah gambar, ada tiga gambar. Gambar yang pertama, kebunyonya Susi sangat kotor, saya harus menolongnya. Ya, ini kata-katanya dari dalam pikiran dia ya. Kemudian orang itu datang. Halo Nyonya Susi, Sabtu sore ini saya akan membantu Anda membersihkan kebun. Kemudian di gambar yang ketiga, terima kasih untuk pertolonganmu. Apa yang kamu bisa simpulkan?
lakukan dari tiga gambar ini? Ini apa? Ini menggambar, melambangkan apa? Ini apa? Ini apa? Coba kalau di sini pikirannya jelek. Ih, kebunnya Nyonya Susi kotor banget ya. Kira-kira di sini apa? Yang keluar dari mulutnya dia apa? Yang keluar dari mulutnya dia apa? Masa bingung? Nih, contoh nih ya, saya ngomong nih. Ih, kebunnya Nyonya Susi kotor banget. Kemudian kata-kata yang keluar apa? Apa? Nih contoh ya, kamu lihat orang ya, lihat orang nih ya, ada lihat orang jelek misalnya, maaf ya, jelek yang gak cantik, gak ganteng, jelek. Dalam pikiran ini orang itu jelek banget ya. Kira-kira mulutnya bisa keluar apa? Kamu kok jelek banget? Hanya gitu kan? Kata-katanya kan keluar ejekan. Ngerti maksud saya? Pikirannya sudah jelek tentang orang lain, pikirannya sudah jelek tentang sesuatu, pikirannya sudah jelek tentang apapun, pasti kata-katanya jelek, mengejek. Nah sama-sama seperti gambar tadi, ya. Gambar tadi menggambarkan ini. Ini kan pikirannya baik, baik atau jelek? Baik. Maka dia akan berkata-kata baik, yaitu menawarkan pertolongan. Nih, Guru Nuki bersyukur sekali ya. Guru Nuki sekarang di rumah sakit ya, sama ibu ya, sama mama saya ya. Lebih tepatnya sama oma ya, karena itu ibu saya seperti nenek kalian ya, sama oma. Nah, jadi adik saya sendirian kan. Ketika ada orang-orang di sekeliling saya, lihat situasi kami, berpikirnya jelek, mereka mau tolong saya apa enggak? Enggak, tapi puji Tuhan, orang-orang di sekeliling saya berpikir yang baik. Sehingga sekarang adik ada yang melayani, saya di sini juga baik, semuanya baik, diatur dengan baik. Semua karena apa? Dimulai dari pikiran. Amin. Amin. Kenapa anak-anak buas bisa bersyukur sama Tuhan? Semua dimulai dari pikiran. Kenapa anak-anak buah suka mengutuki Tuhan? Semua dimulai dari pikiran. Tergantung kamu pilih yang mana. Kamu mau pilih orang yang menjadi orang yang ingin bersyukur, selalu menolong orang lain, bisa membantu orang lain, atau orang yang suka mengejek, yang tidak bisa bersyukur dan sukanya mengeluh? Mana? Pilih nomor 1 atau nomor 2? Pilih nomor 1 atau nomor 2? Nah, sekarang saya nggak mau dengar lagi ada mulut-mulut yang cuma bicaranya, ngomongin yang jelek, termasuk ngejekin orang, termasuk tidak bisa bantu, tidak bisa melayani, tidak bisa bersih-bersih, bahkan tidak bisa urus kamar. Amin. Harus bisa urus kamar, bisa menata, bisa membereskan semua, tidak perlu diomongin, tidak perlu dinasehati lagi, sudah besar dan sudah dewasa. Amin semuanya. Pikirannya baik, perkataannya bagus, perbuatannya baik, pasti bisa bersih-bersih, pasti bisa beres. Nah sekarang koreksi tuh yang SMP. Kelas SMP kotor sekali. Sangat kotor sekali. Kalau nggak saya bicara, betul-betul isinya sampah. Seriously. Sampah itu bisa sampai ada bahkan bungkus makanan dan bahkan jenis makanan ada di bubuk dan terselip. Kamu pikir itu barang murahan atau apa ya? Mengerti? Pikirannya bagus, perkataannya bagus, harusnya kelasnya bersih. Karena apa? Kalau pikirannya beres, pasti apa ini? Kalau pikirannya beres, pasti apa ini? Terus apa ini? Berarti dia ngotorin rumah atau bersihin rumah? Contohnya membersihkan rumah. Ini cuma satu contoh ya. Contohnya banyak banget. Contohnya banyak banget. Gak cuma bersih-bersih doang. Contohnya menolong orang lain, membantu orang lain, mengasihi orang lain, termasuk.
termasuk membersihkan kamar, membersihkan ruangan. Mengerti? Bagaimana engkau bisa dilihat anak Kristus yang baik kalau kamu saja enggak bisa beresin kamar? Bagaimana kamu bisa dilihat anak Kristus yang baik kalau lokernya aja penuh sampah misalnya? Oke? Lanjut. Terus. Siapa ya sebelahnya? Ya, Yohanes. Baca. Larry itu tadi ya, Larry itu gambar yang tadi namanya Larry maksudnya. Yang anak laki-laki itu. Yuk, terus dibaca. Ya, yang mana? Gambar? Ya, sudah jelas lah ya. Kemudian saya lanjutkan ya, gambar mana yang menunjukkan Larry sedang mengatakan niatnya? B, dan gambar mana yang menunjukkan Larry mengerjakan niatnya? Nih, makanya ya, jangan sampai kejadian lagi ya. Saya paling benci betul-betul ya. Udah diingetin PR minggu depan, PR hari ini, PR itu, PR ono. Misalnya di PR, tugas ini, itu. Kalau kamu pikirannya udah gak fokus, pasti yang jelas gak akan pernah terjadi yang namanya PR dikerjakan. Karena apa? Gak ada niat. Dan niat itu dimulai dari pikiran. Makanya sekali lagi, pikirannya dikuasai Kristus, dia punya niat, dan semua yang dikerjakan pasti baik. Amin. Amin. Berikutnya, selanjutnya, sebentar lagi saya mau akhiri, dan memang saya mau selesaikan topik ini kan, supaya lain waktu saya akan bicara lagi topik yang lain. Nek, masih ada waktu dan kesempatan untuk saya melayani kalian. Berikutnya, siapa sebelahnya? Yang keras suaranya enggak kedengeran. Apa? Kemudian apa? Saya enggak kedengeran. Sudah diampuni. Good, ya betul. Ya kalau pikiran, perkataan dan perbuatannya beres, berarti kamu menunjukkan memang karakter kamu sudah diampuni. Apa? Hidup kamu sudah diampuni. Hidupnya memang sudah terbuka. Berikutnya, lanjut. Kita sudah belajar tiga hal. Ya, apa saja? Jadi kita bisa. Apa tandanya orang taat? Yang pertama, Kristus menjadi Tuhan atas. Dua. Tiga. Boleh dipotong salah satu enggak? Misalnya, ya saya cuma mau taat tapi pikirannya aja. Yang ini sama ininya enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Atau dibalik. Saya mau perbuatannya aja, tapi perkataan sama pikirannya kotor. Bisa atau enggak? Enggak bisa. Atau oke, dua lah. Perkataannya bersih, perbuatannya bersih, tapi pikirannya kotor. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Semuanya harus totally taat. Semua totally bersih. Nah, coba sama-sama dibaca 3-2. Berarti supaya pikirannya bersih, perkataannya bersih, perbuatannya bersih, semua harus minta pertolongan siapa? Minta pertolongan Tuhan. Sekali lagi, yuk dijawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, jika Kristus benar adalah Tuhanmu, apa yang harus kamu lakukan? Taat padanya. Bagus, tepuk tangan sekali lagi. Yang kedua,
apakah tiga area dalam hidup kamu di mana kamu harus melakukannya? Oke, siap-siap dihafalkan Roma pasal berapa? Roma berapa? Yo, sama-sama 32 bangkit berdiri. Nanti dulu. Ayo Roma 14 ayat 9 32. Ya, belum apa. Ayo dihafalin dulu Roma 14 ayat 9, dihafalin dulu. Roma 14 ayat 9 segala. Sudah. Ya, jangan lama-lama. Ini Guru Nuki maaf ya, saya agak nggak bisa lama-lama karena kayaknya agak cepat lemas ya. Jadi ini puji Tuhan saya sih sehat-sehat ya, cuman cepat lemas. Jadi jangan kelamaan. Ayo Roma 14 ayat 9 32. Lagi bangkit berdiri, tutup Alkitab betul-betul, dihafalkan Roma 14 ayat 9, 3, 2. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mari kita tutup di dalam doa. Semuanya tutup. Gak usah aneh-aneh, Nes. Anes. Nah, Anes, pimpin dalam doa coba. Tutup. Anes kan asisten saya, cepat ditutup dalam doa. Aku kuluk. Bingung, malah ketawa-ketawa. Kamu sudah saya angkat jadi asisten saya ya. Ayo ditutup dalam doa. Serius-serius itu ada yang senyum-senyum ketawa. Nggak usah aneh, biarin saja biarin. Ada kakak yang mau ya, Anes pimpin dalam doa. Serius-serius, jangan malah ketawa, malah lucu banget. Kayak apa yang lucu ya? Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita minta pertolongan Tuhan, kita sungguh-sungguh minta urapan, minta Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang menyucikan ya hidup kita supaya kita betul-betul saya lagi bicara. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi. Tutup mata semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa langsung saja ya untuk semua banyak hal. Mulai berdoa untuk ibadah hari ini, kita bersyukur juga berdoa untuk kesehatan ya, kesehatan Guru Uti, Guru Nuki, keluarganya dan juga Samonim, juga pelayanan Mungnya Nim dan juga keluarga-keluarga semuanya diberi sehat. Amin. 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 Mari kita berdoa dengan sungguh ya. Mari sama-sama berdoa tutup mata semuanya. 1, 2, 3. Joy. Oh.
betul-betul sungguh minta pertolongan Tuhan, minta tangan kasih-Nya, berdoa untuk semua teman-teman selalu sehat, dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua yang merasa sakit badannya, semua yang merasa tubuhnya kurang sehat, letakkan tangan kamu di atas badan yang sakit. Bersama saya mengimani dan mengamini ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, keluar dan sembuh. Kami percaya oleh karena kasih kuasa darah Kristus, keluarga guru utik, keluarga guru logi, samonim, dan juga semua anak-anak buas yang saat ini sakit pasti sembuh. Dan juga mata somhe maupun juga teman-teman yang lain yang juga saat ini tubuhnya mungkin kurang enak badan, di dalam nama Yesus pasti sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri di dalam kita akhiri ibadah ini dengan mengakhiri dengan memuji Tuhan. Apa itu lagunya? Saya lupa tadi. Oke. Yuk, sikap yang baik. Matanya fokus sama maksudnya fokus sama Tuhan. Yuk, 3, 2. Kemudian saya ini ya kasih tahu ya, saya sehat ya, cuman saya situasinya agak susah, kadang-kadang agak susah ya. Jadi kalau plat jadwalnya saya pokoknya Zoom-nya selalu siap ya, Zoom-nya selalu siap, cuman saya bisa video, tapi atau bisa juga saya chatting, cuman kasih tugas ya, mengerti? Intinya selalu siap saja Zoom-nya. Nah, takutnya saya mau jadi video belum tentu bisa. Oke, mengerti? Mengerti? Oke. Baik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati kalian semuanya. Terima kasih. Izin Sam, Hamok Sam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati.